Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih akan mengguyur kota Pontianak dan sekitarnya. Kondisi itu diprediksi akan terjadi merata di seluruh wilayah kota Pontianak dalam beberapa hari ke depan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena curah hujan yang terjadi berpotensi mengakibatkan banjir. Secara umum, untuk kondisi genangan di Pontianak akibat adanya hujan lebat yang cukup lama di kemarin, dari pantauan curah hujan yang terukur di stasiun kami, curah hujan sebanyak 168 mm. Hal itu termasuk dalam kategori ekstrem. Bang, apakah kondisi ini akan terus berlanjut, Bang? Diperkirakan antara 2-3 hari ke depan masih berpotensi untuk terjadi hujan dengan intensitas lebat. Sebelumnya, banjir akibat guyuran hujan lebat merendam sebagian besar wilayah di kota Pontianak. Hingga Jumat kemarin, genangan air bahkan masih merendam sejumlah titik. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.